Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba' Kita sambung bacaan hadis kita muka surat 100 bab 48 hadis nombor 88 sambungan daripada hadis minggu lepas. An Anas قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوما وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي إذ دخل علينا فقال لنا ألا أصلي بكم وذاك في غير وقت الصلاة فقال رجل من القوم فأين جعل أنسا منه فقال جعله عن يمينه ثم صلى بنا ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة فقالت أمي يا رسول الله خويدمك ادع الله له فدعا لي بكل خير كان في آخر دعائه أن قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له. حديث رواه البخاري. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, pada suatu hari aku masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang lain ketika itu melainkan aku, ibuku Ummi dan ibu saudaraku Ummu Haram. Ketika baginda datang menemui kami, baginda bertanya, mahukah kalian sekiranya aku bersalat bersama dengan kalian? Namun ketika itu bukanlah dalam mana-mana waktu salat fardu. Kemudian diajukan pertanyaan, di manakah kedudukan Anas di dalam saf salat? Lantas baginda menempatkannya di sebelah kanan. Kemudian baginda memimpin salat. Setelah selesai salat, baginda mendoakan kami dan seluruh ahli rumah dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya ibuku berkata, wahai Rasulullah, doakanlah untuk pembantu kecilmu ini, Anas. Sehubungan dengan itu baginda mendoakanku, kata Anas, dengan segala kebaikan yang ada di dunia dan di akhirat. Di akhir doa baginda, baginda menyebut, ya Allah, perbanyakkanlah hartanya dan anaknya serta berkatilah dirinya. Ini hadis yang kita akan bincangkan di bawah tajuk mendoakan untuk sahabat ataupun kenalan ataupun saudara kita supaya diperbanyakkan hartanya dan diramaikan anaknya, seperti mana doa yang dibaca oleh Nabi kepada Anas bin Malik radhiyallahu an. Di dalam hadis ini kita mendengar satu doa, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu. Ya Allah, perbanyakkanlah malahu, hartanya, wa waladahu, dan ramaikanlah anaknya, wa barik lahu, dan berkatilah harta dan anaknya. Kata para ulama, antaranya al-imam al-hafidh Ibn Hajar al-Asqalani, di dalam hadis ini menjadi dalil hujah bahawa bolehnya kita mendoakan
kepada sesiapa sahaja supaya diberikan harta yang banyak dan anak yang ramai dengan diikat supaya harta dan anak yang banyak dan ramai tersebut diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, para ulama menjadikan hadis ni sebagai dalil bolehnya kita berdoa minta kepada Allah supaya saudara kita, anak kita ke, sesiapa sahaja, supaya Allah memperbanyakkan harta dia. Ya Allah, murahkan rezeki dia. Ya Allah, permudahkan urusan dia, tambahkan harta dia, makmurkan harta dia, banyakkan harta dia, ramaikan anak dia dan sebagainya. Boleh. Dan hadis ini juga menunjukkan bahawa bolehnya jika kita ingin berdoa supaya harta kita banyak dan dikurniakan anak yang ramai. Ini bukan satu perkara yang tercela ataupun dilarang. Maksudnya kita boleh doa supaya Allah memperbanyakkan harta kita, meramai dan mengurniakan anak yang banyak kepada kita, dan juga orang lain pun boleh mendoakan perkara yang sama kepada kita. Ini berdasarkan kepada perkataan dan perbuatan Nabi kepada Anas bin Malik. Nampak? Para ulama juga menyebut bahawa seseorang yang berdoa supaya hartanya dibanyakkan dan juga diberikan anak yang ramai tidak menafikan kebaikan akhirat. Maksudnya orang yang doa supaya anak ramai ni, minta supaya harta banyak ni, bukanlah bermaksud dia menolak akhirat ataupun dia tidak menginginkan kebaikan di akhirat. Tetapi Nabi mengajar kita supaya harta yang banyak dan anak yang ramai itu mestilah datang bersama-sama dengan harta dan anak itu barakah. Barakah. Okey. Kemudian tuan-tuan, hadis ini juga mengajar kita bahawa mempunyai harta yang banyak dan umur yang panjang dalam maksud harta yang diberkati daripada sumber yang halal merupakan suatu kebaikan. Sesiapa yang Allah kurniakan kepadanya kekayaan di dunia, harta yang banyak, di kalangan kita ni kalau ada orang yang Allah bagi kepadanya harta yang banyak, kekayaan, ini termasuk petanda dan juga kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Tak mungkin Nabi mendoakan sesuatu yang buruk. Tak mungkin Nabi meminta sesuatu yang buruk. Tak mungkin Nabi doa benda buruk pada Anas. Dan tak boleh kita berdoa sesuatu yang buruk. Jadi bila Nabi minta diberikan harta yang banyak, diramaikan, dikurniakan harta dan anak yang banyak dan ramai, menunjukkan bahawa anak yang ramai dan harta yang banyak itu sesuatu yang baik. Salah dan rosaknya harta dan apa ni, anak yang ramai ini, jika harta dan anak itu, pertama, tidak diberkati, yang kedua, menjadi ujian yang merosakkan kepada pemiliknya. Rosaknya di situ. Rosak dan salahnya harta yang banyak itu apabila harta tadi ni menjadi punca, anak tadi ni menjadi sebab. Sama ada anak ataupun harta tadi ni menjadi punca dan sebab pemiliknya lupa dan hanyut dengan tipuan dan juga ujian dunia tadi. Okey. Dalil yang kita boleh tunjuk bahawa harta yang banyak, umur yang panjang, anak yang ramai ni bagus, Anas bin Malik ni bukan sahaja Nabi SAW mendoakan supaya dia harta yang banyak, Nabi SAW juga mendoakan supaya harta dan anaknya diberkati. Sehingga kata para ulama, Anas bin Malik ni merupakan sahabat yang panjang usia dia. Anas bin Malik ni ada tiga benda yang disebut. Pertama,
umur dia panjang 100 tahun lebih. Yang kedua, harta dia banyak. Harta dia sangat banyak dan berkat, sehingga disebut dalam riwayat kebun milik dia itu berbuah pada musim yang tidak sepatutnya berbuah. Kalau ada orang yang berbuah setahun sekali, Anas ni kerana Allah kurniakan keberkatan dan kelebihan kepada dia, kebun dia berbuah dua kali. Itu kelebihan yang ada pada Anas. Dan dia ada anak yang sangat ramai, sehingga Anas bin Malik sendiri sebut, sebahagiannya aku tak kenal. Itu nama ramai. Anak dia ramai, daripada isteri yang ramai. Itu antara kelebihan Anas bin Malik radhiyallahu an, yang merupakan khadam. Dia guna perkataan khuwaidim. Khadam, khadam ni pembantulah. Khuwaidim ni tasghir. Contoh kitab, buku besar. Kalau buku kecil, kutaibun. Dia ada, dia panggil dalam bahasa Arab ni, kalau kita sebut besar, perkataannya begini. Kalau perkataan yang besar itu nak disebut dalam bentuk yang kecil, diubah. Seperti khadam khuwaidin, khuwaidim. Contoh, saudara kita yang besar, kita sebut akhi, saudaraku. Akhi itu artinya saudara kita yang dewasa, yang besar, abang lah, abang. Kalau kita sebut adik, saudara kita yang kecil, ukhai. Dia ada istilah ataupun bentuk penyebutan tu. Sebab itu Anas ni, dia duduk dengan Nabi ketika kanak-kanak, diserahkan oleh ibu dia, Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni hantar Anas bin Malik ni untuk di apa, duduk dengan Nabi ni ketika kecil. Dan dia duduk dengan Nabi lama lah. Dia menjadi khadam. Khadam. Oleh kerana dia kecil, dia jadi khadam kecil. Khadam kecil tu khuwaidim. Khuwaidim. Khadam kecil. Dialah yang bertugas menyediakan keperluan Nabi. Ambil air untuk wudu, ambil air untuk apa, bersuci, dan buat urusan-urusan rumah tangga Nabi ni. Dialah. Sebab apa mak dia hantar untuk duduk dengan Nabi? Supaya mendapat keberkatan asuhan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, tak salah kalau kita doa harta yang banyak, anak yang ramai, umur yang panjang. Cuma harta, anak dan umur tadi ni hendaklah berada di dalam keberkatan dan kebaikan. Sebagai contoh, sebagai contoh, ada hadis daripada Abdurrahman bin Abi Bakrah, daripada bapaknya Abu Bakrah. Ada seseorang telah datang dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyun nas khair? Siapakah manusia yang paling baik?" Dia datang, dia tanya dekat Nabi, "Siapa manusia yang paling baik?" Qal, jawab Nabi, "Man tala umruhu wa hasuna amaluh." Siapakah orang yang paling baik? Jawab Nabi, orang yang paling baik, orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Jadi umur yang panjang ni bagus, disebut sebagai orang yang terbaik. Orang yang terbaik ni orang yang umur panjang, orang yang umur dia panjang. Tapi panjang itu diikat dengan wahasuna amaluh, amalan yang baik. Artinya tua di dalam ketaatan, tua di dalam ibadah, tua di dalam istiqamah. Itu orang yang terbaik. Maksudnya kalau orang tu umur dia panjang 80, 90,
Masih lagi orang yang kuat beribadah, ini orang yang paling bagus. Antara orang yang 80 dengan 60, siapa yang paling bagus? Orang yang 80 lah. Orang yang 90 lah. Jika dia penuhi isi dengan kebaikan. Fa'ayyun nas syarrun. Siapa pula manusia yang paling buruk? Man tala umruhu. Siapa yang panjang umur dia? Siapa yang paling baik? Yang panjang umur. Siapa yang paling buruk? Yang panjang umur. Apa yang membezakan panjang umur yang baik dengan panjang umur yang buruk ni? Yang tadi panjang umur hasuna, baik amalannya. Yang buruk, manusia yang buruk itu panjang umur, sama panjang umur juga, tetapi sa'a amaluh, tetapi buruk amalannya. Jadi hadis ni menunjukkan kepada kita, seseorang yang dikurniakan umur itu yang panjang boleh jadi manusia yang terbaik, dalam masa yang sama dia juga boleh jadi manusia yang paling buruk. Macam mana kita nak tahu dia manusia yang paling baik atau manusia yang paling buruk? Melihat kepada panjang usia dia itu di dalam ketaatan ataupun di dalam kejahatan. Ini juga boleh dikiaskan kepada apa? Apa kaitan umur dengan anak dengan harta tadi? Kalau kita kata umur yang panjang itu baik jika baik dalam ketaatan, maksudnya kalau dia 70-80 kita jumpa dia di masjid, 70-80 dia duduk rajin main masjid, rajin pergi kuliah, rajin mengaji, ini baguslah, umur yang bagus, orang yang baik. Tapi kalau 70-80 kita nampak dia dalam kejahatan, dalam maksudnya masih lagi 70-80 duduk pakai seluar jin, tali pinggang besar, duduk melilau kok kangak, sembang burung kok kedai kopi, kan, tak guna seduit. Jadi tak ada manfaat juga, kan. 70-80 tak ada, tak dekat dengan Allah. Dia ni bagus, umur dia panjang, kan, sihat pula tu, dalam panjang sihat tapi tidak berada dalam ketaatan. Demikian juga kata para ulama, samalah juga dengan orang yang diberikan kekayaan. Dia boleh menjadi manusia yang paling baik jika kekayaan itu diberkati dan dimanfaatkan pada jalan yang benar dan betul. Dia juga boleh jadi manusia yang paling buruk jika kekayaan yang banyak yang diberikan oleh Allah itu tidak diberkati dan dihabiskan pada jalan yang salah. Yang merosakkan dan memburukkan manusia itu bukan umurnya, bukan hartanya, bukan anaknya. Itu hanya menjadi penyebab dan punca. Tetapi ke mana dan di mana dan mengapa, bagaimana dia menggunakan umur, harta dan anak-anak tersebut. Nampak tuan-tuan? Demikian juga tak salah kita minta doa, ya Allah bagi aku apa-apalah yang harta ke anak ke apa yang dunia lah, minta dunia ni tak salah. Tuan-tuan lepas semayang, ya Allah bagi aku kaya, ya Allah bagi aku duit banyak, bagi pangkat ke, bagi jawatan ke apa ke, doa, tuan-tuan doa, salah tak? Tak salah. Ini kerana di dalam Al-Quran Allah menceritakan tentang doa Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Sulaiman minta apa? Nabi Allah Sulaiman bin Daud, dia minta kerajaan. Kerajaan ni dunia ke akhirat? Dunia. Dia minta kuasa. Dia minta supaya dia diberikan kerajaan, kuasa. Dunia. Dia minta dunia. Seperti mana doa di dalam surah Sa'ad ayat 35. Rabbi ghafirli wahabli mulkan. Ya Allah, ampunkanlah dosaku. Kurniakanlah kepadaku kerajaan yang besar. La yambagi li ahadin min ba'di, yang tidak dimiliki oleh sesiapa pun selepas daripadaku. Apa yang diminta oleh Sulaiman? Kerajaan, mulkan, kekuasaan. Dia nak jadi raja, dia nak ada kerajaan yang besar. Maka permintaan dia ini diperkenankan oleh Allah dan tidak dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia gunakan kuasa, kerajaan, kedudukan dia itu pada
jalan yang benar. Itu yang diikat di dalam Al-Quran. Kemudian tuan-tuan, apa yang boleh lagi kita ambil daripada hadis ni? Ini juga menunjukkan bahawa kita bukan sahaja disuruh meminta kebaikan di akhirat, tetapi kita juga disuruh untuk meminta kebaikan di dunia. Sebab itu bila kita baca doa, doa kita bunyi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan kita juga membaca banyak contoh-contoh daripada sahabat Nabi yang mereka berusaha untuk menjadi orang yang kaya, dan kekayaan itu memberikan manfaat kepada mereka di akhirat. Mereka telah membeli akhirat dengan harta dunia yang diberikan kepada mereka. Sebab itu, banyak di kalangan sahabat-sahabat ni yang terdiri daripada kalangan orang yang kaya. Menunjukkan bahawa kekayaan pada asalnya bukanlah sesuatu yang dicela, melainkan pemiliknya menyalahgunakan harta tersebut. Bahkan ada satu doa yang diajar untuk kita membacanya. Doa yang thabit, doa yang sahih. Apa dakah doa yang kita boleh baca tuan-tuan? Ha. Ni tuan-tuan boleh baca pagi, boleh baca malam, boleh baca petang, boleh baca bila-bila lah. Dalam salat, dalam sujud, sebelum tahiyat, sebelum tasyahud, apa, sebelum salam, tuan-tuan boleh baca doa ni. Doa ni memang direct minta harta. Ha. Allahumma kthir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'ati wa ahsin amali waghfir li. Allahumma kthir mali wa waladi. Ini doa yang bagus. Ya Allah, perbanyakkanlah hartaku dan anakku. Kan, kadang-kadang ada orang dia tak nak anak yang ramai. Kan, ini salah. Dalam agama dia suruh anak yang ramai. Ha? Dia suruh anak yang ramai. Allahumma kthir mali wa waladi. Ya Allah, ramaikanlah harta, banyakkanlah hartaku dan ramaikanlah anakku. Kita doa. Allahumma kthir mali wa waladi. Lepas tu, وَبَارِكْ لِي فِي مَا أَعْطَيْتَنِي. Jangan kita minta banyak saja. Sekejap banyak sungguh lingkup pula. Banyak sungguh jahannam kita. وَبَارِكْ لِي فِي مَا أَعْطَيْتَنِي. Allahumma kthir mali wa waladi. Ya Allah, ramai banyakkan hartaku dan ramaikan anakku. وَبَارِكْ لِي فِي مَا أَعْطَيْتَنِي. Dan kau berkatilah pada harta yang banyak yang kau berikan itu dan pada anak yang ramai tersebut. وَأَطِلْ حَيَاتِي. Dan kau panjangkanlah umurku ala ta'atika, di atas ketaatan kepada engkau. Oh, jangan panjang saja. Sekali panjang, rosak pula. Wa ahsin amali, dan perbaikilah amalanku, dan waghfirli, ampunkanlah dosaku. Apa lagi yang boleh kita petik akhir sekali tuan-tuan? Yang paling penting di dalam perbincangan kita pagi ini adalah soal barakah. Kerana kalau kita tengok Nabi SAW, termasuk doa yang kita baru baca tadi, selepas Nabi mendoakan supaya harta yang banyak dan anak yang ramai, Nabi menyebut wabarik li fi, wabarik lahu, dan berkatilah padanya. Kata para ulama, kunci kepada kebahagiaan dan juga kesenangan itu apabila harta dan anak-anak serta umur diberkati oleh Allah. Kerana itu, apabila kita berdoa tentang harta, kita akan menyebut harta yang diberkati. Apabila kita berdoa tentang anak, kita akan sebut anak yang diberkati. Apabila kita berdoa tentang umur, kita berdoa tentang umur yang diberkati. Sebab itu, apabila kita bertemu dengan orang yang baru berkahwin, pasangan pengantin dan sebagainya, kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk mendoakan kepada pengantin tersebut. Yang bakal, orang yang berkahwin ni pertama dia dapat rezeki. Orang yang kahwin ni rezeki, rezeki bini dia tu rezeki lah. Orang yang kahwin ni dia dapat rezeki, rezeki isteri, rezeki dia murah, dia dapat isteri.
Kemudian dia bakal mendapat anak. Sebab itu mula-mula bila depa berkahwin tu, kita diajar untuk mendoakan apa? Barakallahu lakuma wa jama'a bainakuma fil khair. Selalu kita dengar doa yang diajar untuk kita baca kepada orang yang baru berkahwin ni, supaya Allah memberkati rezeki mereka. Yang paling penting bagi orang yang berkahwin ni keberkatan lah. Keberkatan dalam perkahwinan itu, keberkatan dalam hubungan itu, keberkatan pada isteri, keberkatan pada suami. Yang paling penting sekali, keberkatan pada anak-anak zuriat yang bakal dikurniakan oleh Allah. Jadi yang paling penting, yang perlu kepada pasangan yang baru berkahwin, yang akan membina rumah tangga, dah berkeluarga, dah kena cari rezeki, dah akan bakal ada anak-anak dan sebagainya ni, adalah keberkatan. Keberkatan. Sebab itu tuan-tuan, keberkatan pada harta anak-anak ni juga boleh dilihat pada jumlah yang banyak. Maksudnya orang yang kata banyak tu, boleh kita katakan rezeki dia berkat, rezeki dia murah, rezeki dia banyak. Banyak itu juga boleh menunjukkan kepada keberkatan. Sikit kalau berkat pun bagus, tapi kalau banyak berkat lagi bagus. Nampak? Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahawa di samping kita diajar untuk berdoa supaya diramaikan anak, dibanyakkan harta, kita juga tidak boleh menolak usaha untuk memperbanyakkan harta dan anak-anak. Ini juga satu perkara yang penting. Tidak boleh semata-mata kita bergantung harap kepada doa semata-mata. Kita nak anak yang ramai, harta yang banyak, umur yang panjang. Tidak boleh hanya kita bergantung kepada doa. Hendaklah doa itu dibuat bersama-sama dengan usaha. Maksudnya satu orang yang dia doa harta dia banyak, hendaklah dia bekerja keras. Hendaklah dia berusaha. Hendaklah dia keluar mencari rezeki dan tidak hanya mengharapkan rezeki itu datang bergolek-golek. Dia doa, dia duduk di rumah. Ya. Doa, dia doa, dia tak buat apa. Harta tak akan datang. Seperti yang dilakukan oleh para sahabat. Demikian juga orang yang mendoakan supaya anak yang ramai, anak yang diberkati, dia tak boleh sekadar dia nak dapat anak, dia kena kahwin. Lepas dia dapat, dapat anak, dia tidak boleh biar anak itu diberkati semata-mata. Hendaklah dia bersusah payah. Ini juga satu bab berat juga ni. Apabila pertama, dia berusaha untuk cari harta. Bila dia dapat harta, dia berusaha untuk menggunakan harta pada jalan yang betul. Tanggungjawab yang besar ni. Sebab itu dalam hadis dia kata, harta itu akan ditanya dari mana dia datang dan ke mana dia belanja. Demikian juga orang yang dikurniakan anak, bukan sekadar membanyakkan anak, tetapi datang bersama-sama dengan anak yang ramai itu. Datang bersama-sama dengan anak yang ramai itu apa? Suatu ujian yang berat dan besar untuk dia mendidik, mengasuh, mentarbiah anak itu supaya menjadi anak yang saleh dan saleh. Ini satu bab juga. Sekali dia banyak tak berhenti kan. Setahun dua orang kan. Bulan satu seorang, bulan sepuluh seorang. Lepas tu dia banyak sampai penuh rumah dia. Seorang penagih dadah, seorang kena tangkap, seorang tak tahu macam-macam. Jadi semua lengkap kan. Yang mencuri tabung masjid pun anak dia kan. Jadi ini juga satu balak. Memang anak dia ramai tapi lingkup semua. Tak mau juga. Sebab itu anak yang ramai itu datang bersamanya tanggungjawab. Macam kata juga. Kalau orang tak ada kata, tak ada tanggungjawab. Tapi kalau orang ada kata, orang kena kata ni susah. Nak kena kira bab zakat. Nak kena kira bab-bab sadaqah, infak apa semua. Nak kena ada hak harta, ada hak anak-anak yang mesti diberikan. Tapi tuan-tuan, kesusahan menjaga harta, kepayahan mendidik anak, bela anak ni susah, payah, memang payah. Ada anak payah. Nak kena bela bagi besar, dah besar nak kena didik, nak kena asuh, pening kepala, susah. Semak perut nak bagi jadi orang. Tetapi jangan lupa bagaimana payahnya kita menguruskan harta, susahnya kita mendidik, mengasuh anak-anak. Datang bersama-sama dengan kesusahan dan kepayahan itu pahala yang besar. Itu yang dia jadi timbal balik. Kan?
Orang yang cari duit, lepas tu dia keluarkan zakat, dia keluarkan infak, dia wakaf, dia sedekah, dia uruskan harta dengan cara yang betul, dia dapat anak, dia asuh, dia didik, dia bentuk anak tu jadi manusia yang berguna, dia habis duit banyak mana, dia susah payah, kan? Dia pening kepala, dia penat dan sebagainya. Semua itu ada ganjaran di sisi Allah. Jika buruknya mempunyai anak yang ramai dan harta yang ramai, tak mungkin dia keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan itulah apa yang dapat kita ambil perhatian dan kita ambil manfaat daripada hadis kita pada hari ini. Jadi kalau ada orang doakan kita, moga Allah Taala banyakkan harta hang, moga Allah Taala ramaikan anak hang, itu bukan satu permintaan yang salah, bukan satu doa yang dilarang, bahkan memang ada anjurannya daripada sunnah. Cuma kita ajar dia supaya di hujung doa tu jangan sekadar harta yang banyak, anak yang ramai, tapi tutuplah dengan mudah-mudahan harta dan anak itu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sahaja kuliah subuh dan tazkirah kita pada pagi ini. Mudah-mudahan saya dan tuan-tuan diberikan harta yang banyak, anak yang ramai, rezeki yang murah, umur yang panjang dalam ketaatan dan keberkatan kepada Allah, dan kita berlindung kepada Allah dari anak yang rosak, harta yang menipu dan umur yang melalaikan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada disediakan.